Apa rahsia anda? Enak dulu jawab. Rahsia. Jangan tahan sangat lah. Saya tak akan bongkarkan rahsia ni. Sebab tu rahsia saya. Wah, yelah ketawa nak buat ringtone lah, ketawa you. Okay, boleh. Awie pula, apa rahsia dia? Saya lebih rasa macam kita berkeyakinan dengan apa yang kita buat. Ya, betul. Kita jujur dengan apa yang kita buat. Ya. Inilah rahsia-rahsia yang boleh kita maintain sampai ke sekarang ni lah. Kalau kita hanya buat ni sekadar, oh aku nyanyi saya hobi-hobi, oh aku buat ni saya suka-suka, kau simpan kau punya suka-suka tu. Sebenarnya tidak ada tidak ada apa tu suka-suka dalam pekerjaan. Serius, nak buat satu-satu pekerjaan kita mesti kena serius. Sebab ini pendapatan dan pekerjaan kita orang. So kalau kita hanya suka-sukanya, di mana lagi kerja kita yang lain? Betul. Tidak ada kerja yang lain. Kita hanya menjadi penghibur. Ya. Yeah. Tapi bila tengok Ella Rawi, chemistry dia dahsyat eh. Macam ada satu jalinan ikatan batin yang dalam sekali. Memang dalam lah. Dalam lah. Dalam bila... tak berdalam. Dia dalam 7 kaki, lebar dia 7 kaki. Siapa mana Awie yang mempengaruhi Ella dalam dunia seni ni? Ella. Dia yang selalu mempengaruhi I. Jadi I tak ada idea. I dengar pada dia everything dia punya pengaruh je. Oh. Betul ke Awie yang nasihat Ella kasih banyak tip, kasih banyak mentor Ella lah. Okay. Tak, dia tak, banyak tak, bagi I yes tak, yang I yang I lack of whatever ilmu ke apa dalam bidang career ini. Tapi yes true. Saya Awie banyak share with me. Kita share. Tapi sebenarnya kalau daripada segi daripada hukum malamnya saya sebenarnya saya admire dia. Oh ya ke? Ella tahu tak yang Awie tu admire, suka dengan awak tu. Adore you tahu, sangat. Tahu, dia tahu. Dia ingat tahu. Dia seorang doa di I. I adore dia. Tapi Ella kata you adore Whitney Houston tadi. Memang you suka sangat Whitney dan kematian dia tu membuat you terperanjat juga eh? Yes. Kenapa I think bukan I saja terperanjat, semua pun terperanjat. Ya. Sebab dia seorang penyanyi yang bagus. Dan kita tak pernah dengar dia buat sumbang ke apa. Eh, ada. Dia bagi je lagu apa. Sumbang sih dia boleh nyanyi. Tapi mungkin rock I tak sure lah. Tapi dia memang menyanyi yang bagus. Tapi kesilapan dia mungkin kerana ya, manusia. Manusia. Bila kesilapan tu berlaku, dia tidak dapat patah balik. Dia terima hakikatnya, akibatnya. Dan kita kena ambil ni sebagai satu iktibar. Jadi apa-apa pun, benda yang dah pergi tu biarlah dia pergi kan. Kita tak perlulah kita nak kenang ke, nak sedih ke, kerana itu dah panggil dia, kesilapan, kebaikan, sebab semuanya dah package membawakan dia pergi. Betul. So kita terima keadaan tu. Jadi macam mana Ella sendiri sebagai seorang penyanyi wanita mempelajari dari Whitney Houston tu? Apa yang Ella belajar dari dia? Kita berjalan itu dia ajar tak? Influence. Pengaruh dia. Yes. Influence apa tu? What I heard, yang I baca. Husband dia start dengan benda-benda yang orang kata dadah, drugs. So I rasa influence dari situ. Which is dia tulis kan dalam. Dia lah. Itu kesilapan-kesilapan dia lah. So kita kena be certain apa yang kita nak buat dari segi okay, kalau kita tengok benda tu memang bukan kita, bukan kita, memang tak bagus, why must we go follow? Betul. Ya? Itu yang kita boleh belajar. Ya? Okay, yang ini Atan tanya Ella, saya tunggu tak Ella nak masuk bidang saya tau. Kenapa Ella tak masuk-masuk lagi ni? Atannya jantan tu. Oh, Atan nama dia Atan. Atan, jadi macam mana? Ella dapat banyak tawaran ke atau lamaran macam ni? Lamaran. Awie dengan marah ni. Atan ni. Aku belasah Atan ni. Sampai saya Atan, tunggu dulu blok mana? Aku buat roadblock kat bawah. Sampai saya dah menikah sekarang Ella. Tunggu Ella tak masuk-masuk. Alah, kesian. Tak, bukan jodoh kita. Okey, ada yang tanya. Awie, shampoo pakai brand apa eh? Saya pakai shampoo daun pisang. Daun pisang? Alah, ragut eh. Okey, Abang Bombert. Ni kita baca kat SMS. Habiskan kesian orang eh. Fiz boleh tanya Awie tak? Sebulan sebulan beras berapa kontainer eh? Awie sebat. Saya tak makan beras. Dia tak makan beras eh? Makan nasi. Awie makan burger eh? Alah. As for Ella, Ella, bila gua dengar suara manja you eh, cair ya? Jawab sikit lah, Abang Bomber. Kita cair dengan suara Ella yang manja tu. Ya ke? Abang Bomber terlalu banyak sang air tu. Ella mah. Aduh. Banyak apa, Abang Bomber? Banyak air? Banyak air.